Aku cobain dulu. Yuk. Pedesnya nampol, guys. Ini lelenya, guys. Kita lihat. Ini beda dari gorengan kayak biasanya. Ya, soalnya apa? Dia pakai ada crispy-crispy-nya tuh. Tuh, bunyi raup-raup. Sambil hijaunya tongin. Luar. Okay. Ini hari ini kita spesial berbagai macam sambal. Ya, tiga sambal. Rasa asli dari si ininya dulu lelenya. Lelenya ini digoreng dengan tingkat kematangan yang pas banget, crispy dan gak amis sama sekali, guys. Menurut aku, lele itu kayak makan biskuit, tau gak? Kenapa? Kenyah, garing, krik-kruk. Kayak lagi ngelawak, gak lucu gitu. Ngenak pisan. Anwar, sekarang kita pakai nasi yuk. Kita uak-uak dulu. Emang gak pernah salah deh, bumbunya tuh nendang banget. Parah ini sih, gak pengen banget berhenti ngunyah, guys. Dan buat kalian yang lagi stay at home, bisa juga loh di order melalui aplikasi online. Pahmi, sekarang ini udah ada gurame rica rica. Oke. Nah, gurame ya, Mi. Uy, uy. Gimana gak nampol, gak nagih, coba. Jangan, guys. Ini aromanya. Pas diangkat gini, udah bener-bener langsung ketara banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sih, kan gurame ini matangnya tuh pas banget. Rasanya juga juara banget. Emang gak pernah salah deh. Bumbunya tuh nendang banget. Ini digorengnya garing, enak banget. Parah. Dan bumbu rica-ricanya juga endul surendul. Takin dulu kendul nguna. Bener kata Pahmi. Jadi bumbunya ini bener-bener resep banget. Ya. Yang paling aku suka, si ikan gurame ini gak bau amis. Ya. Kok bisa gitu ya? Proses pembumbuannya kan sebelum dimatangin tuh banyak sih. Pakai lemon, terus kasih lada sama garam. Jadi kayak waktu itu berasa bumbunya. Ditambah sama si bumbu rica-ricanya tuh yang tuh, lihat tuh. Lihat ya, tuh. Kuahnya itu bener-bener kayak banget rasanya. Baur, kelihatannya memang pedas banget. Ini pasti makan gak pedas karena ada asam-asamnya dari si tomat. Bener. Langsung aja, guys, kita belawakin ya. Yuk. Kolaborasiin langsung ikan sama nasi nih, guys. Wui, luar biasa endolnya. Dan kali ini di depan kita udah ada menu yang ancaman lagi, guys. Apa tuh? Ini dia, bawal kuah asam. Nah, kalau udah bawal begini, ikan-ikanan dikuahin itu paling seger. Begitu sempurnanya ya cita rasa dari ikan bawal pakai bumbu asam berkolaborasi dengan sempurna. Wah, ikannya ini, guys, fresh banget. Endol. Ikannya bener-bener teksturnya juga masih padat banget. Tuh, gak ada ancur-ancuran. Nyam. Aduk-aduk, uwak-uwak helak. Parah, guys, ini sih raos pisan ya. Ikannya tampil dengan memukau di mulut aku bersama dengan nasi. Rasanya juga emang juara banget. Best of the best. Aduh, ngenah pisan rasanya. Duh, aku nyang banget. Ya. Tapi kita masih akan mencari makanan yang endul-endul lagi pasti. Serius? Iya, masih mau kan? Mau dong. Jangan kemana-mana nih, makanya tetap temenin kita. Di mana? Dibikin lapar terus.